Yo, halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School. Dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Epic Conquest yang kedua. Nah, gue bakal coba farming ataupun battle melawan Dragon Lava ataupun Naga Berapi. Oke, kita bakal coba lihat bakalan seperti apa untuk farmingnya. Apakah udah ketemu bang bosnya? Udah ketemu ya. Kalau nggak salah kan Gacho Gamers ataupun Epic Conquest yang kedua pas live streaming itu udah ngasih bocoran. Jadi ketika kalian selesaikan jalur ceritanya buat yang di versi 2.2, nah setiap kalian melawan bos itu bakalan ada ibunya Miria. Dan ibu Miria ini itu selalu meningkatkan level dari bosnya coy. Jadi ya gue belum tahu apakah ini bakalan lebih sulit atau tidak, tapi yang jelas nanti gue habis coba menelusuri ataupun gue habis coba lihat-lihat. Oke, gue bakal coba menuju ke sini ya. Jadi kalian nanti teleportnya di saving yang ini guys. Namanya adalah Merapi Canyon. Oke, kalian masuk di sini. Nah, nanti kalian menuju ke sini aja. Bakalan langsung ketemu sama bosnya ya. Let's go guys. Dan kalian bisa lihat aja di situ karakter yang gue punya guys ya. Itu ada api-apinya. Kalau ada api-apinya, itu berarti XP-nya sedang naik coy. Lah, tadi kalau nggak salah gelap pas gue coba masuk, kok ini terang ya? Kok bisa? Apakah ibu mirinya udah nggak ada gitu? Ya, Aidor juga. Soalnya pas tadi gue coba cek ke sini guys ya, gue coba telusurin, itu gelap banget. Kalau gelap berarti ada ibunya Miria guys. Cuman ini kok tiba-tiba terang ya? Ntar dulu, ini gue hajar dulu nggak ya? Hajar dulu guys, coba guys. Let's go! Tes dulu. Oh, dapet daging! Oh my god! Oh, dapet daging mentah. Wah, ini buat bikin buff ini enak nih, guys. Yah, kok malah pakai skillnya. Wah, enak guys ini, guys. Ambil dulu. Nah, lumayan dapat ruby. Let's go. Nah, udah sampai. Kita ketemu. Halo, bro. Gak apa-apa nih. Sedot tuh, puas tuh. Leh, belum apa-apa baru ngaung udah kesedot ya, guys ya. Baru kita pakai combo. Nice, good banget. Kena lagi. Nice, okay, slow. Oh, nggak ada apa-apanya. Easy peasy sekali. Sangat easy, guys. Mudah sekali ini. Okay, gue bakal coba lihat untuk respawn dari bos yang satu ini tuh berapa ya. Gue bakal coba teleport kesini aja biar lebih enak. Oke, jadi biar kelihatan itu responnya berapa detik atau berapa menit. Wow, 18 menit. Tadi kalau nggak salah ada 20 ya. Jadi, sorry banget tadi gua cut ya ataupun gua potong biar nggak terlalu lama guys ya. Ternyata di sekitaran 18-an. Tapi gua pengen coba cek lagi guys. Oke, gua pengen coba cek lagi ya. Ada sampai level berapa untuk bos yang seperti ini? Tadi kan lawannya itu levelnya 46. Jadi kalau menurut gue sih super easy banget ya kalau 46. Gue belum coba tes nih untuk yang levelnya lebih tinggi. Lah, kok ini gelap? Bentar dulu guys, kok gelap? Sejak kapan? Padahal tadi terang loh. Sumpah, tadi itu terang banget. Kenapa sekarang jadi gelap? What the heck? Ada apa yang terjadi ini? Oke, gue udah sampai dan kita bakal coba lihat level. Oh, 50 ada. Level 50 ada, guys. Baikkah? Biayanya cuma 30 rupiah, nggak apa-apa, kita fight, guys ya, kita fight. Let's go. Nice. Levelnya berapa? 49, easy peasy lah. Come on, let's go. Nih. Dapat lu. Dot. Awas, jangan sampai mati. Oke. Okay. Sedot semuanya ya, puas lo. Let's go. Pakai ini. Mampus lo, mati lo. Oke. Okay. Mantap, mati. Nah, baru pakai ini. Oh my god. Nah, jangan sampai what the heck. Awas. Oh, sorry guys. Ini baru adrenalin gua berkembali lagi guys. Adrenalin gua ini. Nice, good banget. Mantap sekali. Nice, good banget. Oke, mati. Langsung. Pakai ini guys. Boom.
Boom, awas jangan sampai kena. Jangan sampai kena guys ya. Slow, slow. Oke, kena lupas. Kena, kena lagi. Oh my god, oh my god. Kena angin supoy-supoy guys. Slow guys. Nah, nih makan-makan tuh black hole. Kena lagi lu. Oke, gampang sekali guys. Easy PC level 50 enggak ada apa-apanya. Nice. Nice. Oke. Hajar. Oh my god, oh my god. Awas, 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 awas. Nice, good banget. Mati. Mati. Kita pakai ini. 1 menit 29 detik. Level 50 tewas. Ini apa-apaan sih metil-metil gak jelas anjay. Ambil dulu guys. Dapatnya banyak sekali. Dapat. Nice, good banget. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga aja kalian suka. Tadi gua battle 2 kali melawan Dragon Lava, guys ya. Dari yang level 46 melawan level 50. Dan ternyata mudah banget. Gampang banget untuk dibantai guys ya. Hanya 1 menit 29 detik. Easy peasy guys ya. Oke, nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video. Sampai jumpa. Bye-bye. Yeay.